Ya puji Tuhan, saudara yang kasih, hari ini dari hutan Sulawesi Tengah kita menyusuri setiap jalan di hutan ini karena kita tahu bahwa Injil adalah kabar kesukaan, kabar baik. Kita rindu setiap lidah mengaku, setiap lutut berturut Yesuslah Tuhan. Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudara, kita bersyukur kita punya kabar yang luar biasa yang harus kita dengungkan, kita sampaikan sampai ke pelosok-pelosok, bahwa orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab mengatakan dia akan menerima hidup yang kekal selama-lamanya. Saudara, mari wartakan kabar baik ini, kabar sukacita. Memang ada harga yang harus dibayar, dana, doa, tenaga, saudara. Tapi saya percaya ada Bapa yang baik, yang akan memberkati, yang akan membalas segala jerih lelah kita di dalam Tuhan. Doakan kami di ladang misi. Hari ini kami menembus hutan Sulawesi Tengah. Kami percaya Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kabar yang serius dan penting untuk kita sampaikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.